Nikita Mirzani ngamuk lagi di sosial media. Kali ini penyebabnya uang milik Ibunda Loli itu senilai 1,8 miliar belum dikembalikan temannya. Nikita Mirzani lantas merasa tertipu dengan ulah temannya yang berada di Bali itu. Dia tak menyangka bahwa uang yang ia berikan itu tak kunjung dikembalikan. Tega banget ini orang, laki bini duit gue nggak dibalik-balikin. Udah berbulan-bulan, yang laki nggak pernah baca WA, yang bini kalau di WA bilangnya tunggu di forward ke lakinya kok tega banget sih lo berdua ini? Tulis Nikita Mirzani sambil mengunggah foto perempuan yang meminjam uangnya. Janda tiga anak ini merasa bodoh lantaran mau meminjamkan uang sebanyak itu ke orang yang baru ia kenal. Baginya, gue percaya aja lagi sama Pak Sutri ini, ungkap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengaku sudah tak peduli lagi dengan orang yang ia pinjamkan uangnya itu. Gue nggak peduli deh, lu mau anak siapa, balikin duit gue duh, Udah berbulan-bulan ini, WA gue boro-boro dibaca. Lanjut Nikita Mirzani. Nikita Mirzani meminta agar temannya itu segera mengembalikan uangnya tersebut. Emang ini orang gak is gemes balikin duit gue saat ya? Ungkap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani bahkan tak segan mengungkap identitas orang yang meminjam uang kepada dirinya. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani juga turut membagikan alamat tempat tinggal orang yang meminjam uangnya itu itu yang gue post muka pasutri yang bini namanya Anita yang laki namanya Satya mereka tinggal di mereka tinggal di Bali tulis Nikita Mirzani Nikita Mirzani juga mengaku kesal lantaran baru kali ini ia meminta uangnya agar dikembalikan hingga ia hingga tak memiliki harga diri namun Nikita peduli dengan hal tersebut baginya yang terpenting adalah dirinya bisa mengambil uangnya kembali asli baru kali ini gue minta duit gue sendiri sampai nggak ada harga dirinya sebut Nikita Mirzani setelah pulang berlibur dari Korea, Nikita Mirzani mengaku siap untuk ribut jika uangnya tak kunjung dikembalikan. Nikita Mirzani juga tak segan menyembur nominal uang yang ia pinjamkan ke temannya itu. 1,8M itu duit tot, jelas Nikita Mirzani.